Terima kasih ku ucapkan. Boleh berdiri teman-teman. Ada guruku yang penuh ilmu yang berguna, selalu dilimpahkan untuk bakalku nanti. Bapak, Ibu, 25 tahun yang lalu, seringkali kami membuatmu marah. Seringkali kami membuatmu kecewa. Seringkali kami membuatmu sedih. 25 tahun yang lalu, kami tidak sadar apa yang Bapak, Ibu lakukan, ajarkan. Itu adalah untuk kebaikan kami sendiri. Bapak, Ibu, maafkan kami. Kini kami baru menyadari ilmu, pengajaran, teladan yang sudah Bapak, Ibu berikan untuk kami. Itu yang membuat kami bisa menjadi kami seperti saat ini. Bapak, Ibu, tidak bisa kami membalas semua jasamu. Hanya doa yang bisa kami panjatkan. Tuhan, tolong jaga Bapak, Ibu, guru kami. Tuhan, tolong berkati mereka. Tuhan, tolong bahagiakan mereka. Bapak, Ibu, terima kasih. Yang berguna
Ibu Guru. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika makan siang, karena kasihan Bapak Ibu Gurunya sudah berdirinya terlalu lama. Kasihan. Ya, jadi kita batasi dulu, santai aja dulu yang belum sempat salaman. Ya, setelah makan siang kita masih bisa sama-sama dengan Bapak Ibu Guru. Karena setelah ini masih yang istimewa. Yes. Masih ada yang kita mau kasih kejutan khusus untuk Bapak Ibu Guru. Ini saking karena ingat banget masa-masa itu, di mana Ibu Guru kita ini masih berikan banyak kujangan buat kita semua. Dan ini juga acara selanjutnya, ini adalah sebagai apa ya, rasa terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru. Iya betul. Apalagi yang berulang tahun di bulan Agustus. Waduh. Gitu. Jadi kita juga mau kasih kejutan. Betul. Ini khusus untuk Bapak Ibu Guru yang kebetulan di bulan Agustus ini berulang tahun. Dan kita sudah punya Bapak dan Ibu Guru yang kebetulan juga sudah hadir. Kita tunggu dulu sesaat lagi. Kalau Koruli masih ada, izinkan saya yang nyanyi. Gak usah. Kenapa sih pengen banget? Gak mau kalah sama aku kan mau nyanyi juga. Nanti pada bubar. Jangan dong ya. Dan yang pasti untuk teman-teman juga jangan lupa, nanti setelah ini kita akan ada foto foto session di garden di halaman luar. Setelah itu kita juga akan sama-sama makan siang. Ya, dan nanti juga kita akan ada foto per kelas. Jadi tolong nanti pas setelah makan siang langsung berkumpul bersama teman-teman sekelasnya dulu. Ya, betul. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa Bapak Ibu Guru yang di bulan Agustus ini berulang tahun? Siapakah? Coba kita cek dulu ya. Sementara sesi foto-foto masih terus berlangsung. Banyak yang selfie-selfie, mencuri-curi selfie. Pastinya ya, kalau namanya juga reuni, never ending foto-foto. Betul sekali. Sekali lagi teman-teman 90, sesaat lagi sebelum kita makan siang, nanti kita foto di luar dulu. Setelah foto di luar, nanti kita masuk lagi untuk foto di dalam per kelas, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Oke, mungkin boleh disiapkan kue ulang tahunnya, mungkin bisa. Kue ulang tahunnya bisa dibawa ke tengah atau di boleh sini aja, Ci? Bawa ke tengah aja. Dibawa ke tengah atau di sini? Di ke tengah aja biar semua ya bisa lihat. Oke. Kue ulang tahunnya besar sekali. Aduh. Penasaran kan? Ya. Jadi untuk teman-teman juga nanti boleh ya, kita nyanyi selamat ulang tahun bersama-sama. Iya. Untuk Bapak Ibu Guru yang ulang tahun di bulan Agustus. Ya. Iya, ini. Oke, kita mungkin panggil dulu Bapak Ibu Gurunya, boleh ya? Yang berulang tahun di bulan Agustus. Beresin dulu salamannya biar. Oke, semua ini. Bapak Ibu Guru kita. Sip. Ih, kuenya gede banget. Langsung pengen gak ulang tahun bulan Agustus? Oh, pengen dong. Pengen ya? Gede banget soalnya kuenya. Iya. Seru nih. Ya, nanti kita akan potong kuenya gak nih? Iya, kita potong langsung aja. Potong kuenya. Ci, ini bukan dummy kan? Ini beneran kan? Nanti kita akan sama-sama makan juga kuenya. Kuenya juga akan ada yang dibagikan juga ya, Ci ya, untuk Bapak Ibu Guru juga. Sekali lagi teman-teman 90, ini adalah persembahan istimewa dari teman-teman 90 semua untuk Bapak Ibu Guru kita yang ulang tahun di bulan Agustus ini. Yes. Ya. Untuk itu kita panggilkan ya Bapak Ibu Guru yang sedang berulang tahun, silakan. Oke, kita akan panggilkan yang pertama kepada Ibu Regina. Selamat siang Ibu Regina. Ibu Regina yang berulang tahun di tanggal 1 Agustus. Oke, ya. Ibu. Kemudian kita panggil Ibu Ike. Bu Ike. Ibu Ike. Mana Bu Ike? Ibu Ike kebetulan juga berulang tahun tanggal 2 Agustus. Oke, dan selanjutnya Bapak Sujoko. Pak Sujoko. Pak Sujoko. Silakan Pak Joko. Iya, Pak Sujoko ulang tahunnya 3 Agustus. Ini berurutan banget. Berurutan ya, lumayan kalau terakhir-terakhir bisa patungan ya, barengan gitu kan. Tuduhan itu ya, luar biasa. Sini boleh dekat ke kuenya Ibu. Ini spesial persembahan teman-teman 90 semua yang menyiapkan kue ulang tahun ini buat Ibu Ike, buat Ibu Regina dan Pak Joko. Oke. Spesial banget, mewakili Bapak Guru yang lain yang kebetulan tahun ini juga berulang tahun.
Untuk itu mohon barangkali Pak Ketua barangkali boleh okay. boleh dipimpin untuk pemotongan kuk dan tiup lilinnya. Terima kasih sekali lagi Pak Joko, Ibu Regina, Ibu Ike.